بسم الله الرحمن الرحيم قال حجة الإسلام قال حجة الإسلام أبو حمد محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى الباب السادس باب ينكر نعم fi afatil ilmi tentang bencana ilmu wa alamati ulama il akhirati dan penjelasan tentang tanda-tanda ulama akhirat wal ulama is dan ulama-ulama yang buruk Ini Imam Al-Ghazali sangat tegas lugas berani beliau ya mengatakan bahwasannya ya beliau tulis di sini bab yang keenam tentang bencana ilmu dan penjelasan tanda ulama akhirat dan ulama su'boruk. oh sekarang ya kiai gitu ya ada kiai yang akhirat ada kiai yang su yang jelek. Sama-sama dipanggil Pak Kiai. Astagfirullahalazim. Sama-sama dipanggil Pak Ustad, Tapi su innalillah wa inna raji'un. Sama-sama bajunya putih. Sorbannya. Ataupun enggak ada sorbannya. Ini Imam Ghazali sangat berani dan tegas. Ulama terbagi dua, ada ulama akhirat, ada ulama su atau ulama dunia. Nah, kita berusaha jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Walaupun kita diajarkan untuk walau demikian kita diajarkan untuk berkhusnuzan. Tapi kita lihat di zaman Imam Al-Ghazali, beliau sudah mengatakan seperti ini. Iya. Yeah. jauh sudah ya. Yeah. 500 ya yeah, dulu ya yeah, berapa sekarang uh, 900 tahun Hijriah lalu. Eh yeah. uh, 900. 9 ya eh sem 9 uh, sem, abad lalu itu ya. Yeah, ya sekitar itulah ya. Heeh. Yeah. Katakan itu ya. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Kita lihat sekarang bagaimana pendidikan-pendidikan. nauzubillah -pendidikan. Ya Allah. Ya Berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Lalu dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran dengan Al-Hadis macam-macam belum lagi pejabat-pejabat na'udzubillah wa'iyyazubillah makanya kemarin kita udah bahas Imam Ghazali pendapat beliau untuk bayaran beliau enggak ada bayaran free iktidaan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah kita sesuai walaupun dibanding sama beliau ya jauh kemana-mana gitu ya tapi paling kagak ya gitu gitulah yang ada itu ya Masya Allah beruntung sekali kita nih beruntung sekali itu pendapat Imam Ghazali kemarin kita udah kita udah baca kemarin ya kalau beliau iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam enggak jangan pakai bayaran itu pendapat Imam Ghazali jadi pendidikan itu jangan pakai bayaran itu pendapat Imam Ghazali free gratis And alhamdulillah kita ya walaupun jauh kita sama beliau jauh lah jauh alhamdulillah kita berada di situ Ya, yeah. jadi insya Allah saya yakin percaya apa yang dikejar oleh Imam Ghazali adalah keikhlasan dan apa yang ada di benaknya insya Allah adalah bila mana ikhlas akan hasil ilman aba kecuali orang yang ogah emang ada orang yang ogah ada disuruh ke kanan jadi ke kiri di seluruh kan begitu ya itu ilaman aba kata rasul kan begitu juga kecuali orang yang oga disuruh ngaji juga ngaji disuruh duduk juga duduk malah dia kabur itu ilaman aba sekalipun yang nyuruh nabi kalau jauh ogah enggak dapat apalagi model kita Nah, nanti kita Uh, ulas di sini apa saja tuh tanda tandanya ulama akhirat ulama dunia ada satu kisah menceritakan ada orang kiai sama sama kiai sama sama kiai ini kiai ini saya nggak sebut orangnya kalau saya bilangin kenal semua kiai ini sufi sudah meninggal dunia banten ya orang banten puasanya setiap hari zikirnya dia terkenal ketasawufannya, torekohnya. Sudah meninggal dunia, belum lama meninggal. Tahun-tahun lalu, tahun kemarin. Ketika beliau diajak mampir ke suatu rumah kiai, ya, saya enggak sebutin siapa orangnya, ya. kata beliau begini, saya enggak mau mampir kepadanya, kenapa? Masih dunia. Subhanallah gimana rasanya tuh dicap sama okay, masih dunia rasanya gimana itu jadi masih dunia memang kalau kita lihat sekarang seperti itu keadaan main mahal-mahalan pesantren bayaran main mahal-mahalan bukan kagak boleh bayaran boleh bahkan bisa jadi wajib boleh boleh, tapi yang sewajarnya jangan sampai yang membuat orang enggak bisa belajar di situ. Itu pendapat Imam Ghazali kayak begitu. Free, alhamdulillah kita berada di situ. Jadi, walaupun saya ber... Ya, walaupun saya ya kita di sini gratis, tapi tetap saya berpendapat. Boleh ikut pendapat yang boleh pakai bayar, tapi jangan mahal-mahal. Wal aula yang lebih utama free. Ya, kalau kuat. Ya inilah yang yang kita jalani di sini free. Ya, kemudian juga pesan guru adalah ya, guru mursyid saya mengatakan guru mursyid kita apa Anom kalau dikasih ambil minta jangan mengharap juga jangan tapi kalau dikasih ambil sekalipun dilempar Begitulah prinsip kita. Iya. Yeah. Wa qad <kud> zakarna ma warada min fadhailil ilmi wal ulama'i. Sungguh kami telah sebutkan ma warada, apa yang telah datang min fadhailil ilmi di antara keutamaan-keutamaan ilmu dan ulama wal ulama. Wa qad warada dan sungguh telah datang fil ulama'i su'i. Sungguh telah datang keterangan ya, yeah, ya yeah, uh, ancaman. Sungguh telah datang pada tentang ulama-ulama yang buruk. Tasdidatun azimatun, pengerasan yang besar. Ya, pengerasan, ancaman lah gitu ya. Ulama-ulama suk, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalat ala anna um asyadul khalqi adaban yaum al kiamati. Dalat menunjuki ala anna um atas bahasan mereka itu asyadul khalqi adaban makhluk yang paling sangat besar siksaannya yaum al kiamati pada hari kiamat nanti. Paling besar siksaan. Kenapa begitu? paling besar siksaannya karena kalau orang pintar berbuat salah gede apalagi ulama ulama yang pagi besar apalagi banyak pengikutnya madaratnya dia besar makanya hukumannya besar innalillahi wa inna ilaihi rajiun Faminal mu'immatil azimati ma'rifatul alamatil fariqati baina ulama'id dunya wa ulama'il akhirati Faminal mu'immati maka diantara yang penting-penting Al-azimati -penting, yang besar adalah Ma'rifatul alamati mengetahui tanda-tanda Al-fariqati -tanda yang dapat membedakan Baina ulama'i dunia wa ulama'i akhirati Di antara ulama'-ulama' dunia dan ulama'-ulama' akhirat Ini di antara al-muhimmatil azimah Penting yang besar Yaitu kita dapat membedakan mana ulama' dunia Mana ulama' akhirat Kita bisa membedakan biar apa Biar kita bisa masuk mudah-mudahan ke dalam yang baik Ya kita mah ya kita mah pencinta ulama dan kita berusaha mencintai ulama Kalau ulama kayaknya jauh banget ya kita Maya, ya kita ya pencinta ya, ya pencinta ulama ya. Jangan sampai masuk ke dalam yang ya ulama so ulama yang buruk. Jadi penting kita mengetahui pembedanya, biar kita bisa mengetahui ini yang baik ini yang buruk. Dan orang yang baik ulama akhirat yakinlah insyaallah dia dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala ikutin beliau ikutin jejaknya ikutin jejaknya kalau orang istiqomah dalam ibadah salat sunatnya apalagi wajibnya jamaahnya puasanya zikirnya sedekahnya istiqomah insyaallah beliau dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala yakin itu apalagi enggak ada duit enggak ada dia pakai duit-duitan enggak insyaallah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dia lupa dibimbing dia lupa dibimbing dia lupa diingatkan istilahnya mahfuz tapi kalau orang jauh daripada itu apalagi bergelimang dengan harta ini mengkhawatirkan sekalipun ilmunya banyak sekalipun pandai dia bahkan sekalipun gelarnya berteret, sumpah mak yang begini mengkhawatirkan tapi kalau orang istiqomah ibadah lalu dia penuh dengan ketawaduan dia tidak mencari harta benda Dia free lillahi ta'ala. Yakin. InsyaAllah beliau dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah apa yang dia canangkan akan Allah berikan. Kenapa? Karena yang dikejar adalah keikhlasan. Yang dikejar keikhlasan yaitu lillahi ta'ala. Enggak ada yang lain. Inilah di antara tanda-tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang dikejar oleh Imam Al-Ghazali itu. Wa na'ni bi ulama'i dunya ulama, ulama al-su'i alladzina qasduhum min al-ilmi at-tana'um bi dunya wa tasulu ila ja'i wal manzilati 'inda ahliha Wanakni kata Imam Ghazali, ah, kami menghendaki. Yang kami maksudkan bi ulama dunia dengan ulama dunia, ulama asu, ulama yang buruk. Kalau bahasa kita, yang kami kehendaki dengan kiai, ya, kiai dunia, kiai yang jelek. Innalillah, masya Allah. Kalau kita kan ngeri ya kiai, masuk so, kiai itu gitu, ngeri kita. Imam Imam Ghazali beliau tandas aja. Gampang aja. Kalau lagi ada duit kenceng banget ya. Kalau dikasih duit langsung informasi cepat turun. <tuk> gitu ya. <tuk> kalau duitnya kagak ada lama banget ya. <tuk> duitnya lama. Nah, kalau begini mah ini kalau ini mesti dibagi duit nih. <tuk> Berarti ini tampak ah, dunianya kalau begini mah bagi duit bagi duit bagi duit tapi ada orang yang nggak dibagi duit dia kenceng aja berarti dia akhiratnya nggak ada duit di situ kenceng dia orang yang karena Allah dengan orang yang karena dunia karena duit jabatan kedudukan pangkat lain sebagainya kencengan yang karena Allah orang yang karena akhirat itu ibadah sholatnya bisa ribuan. Apa ada atau berani orang yang karena selain Allah, karena dunia dibayar umpama dia sembahyang seribu dah jangan banyak-banyak, seribu rakaat semalam. Berani enggak kira-kira? Enggak bisa. Bukan enggak berani, enggak bisa. Dikasih duit umpama 10 juta ayo semalam seribu rokaat, mampu apa kagak? <laughs> Gak bisa. Gak bisa begitu. Kenapa begitu? Karena dunia. Tapi kalau ulama yang akhirat, enggak. Bahkan bisa lebih daripada itu. Kenceng. Begitu pula orang yang ngajar yang ngajar karena dunia, yang ngajar karena akhirat, enggak ada duitnya dong, ngajar, semangat ngajarnya. Masya Allah. Ngajarnya semangat. Ketahuannya mana? Lihat hasilnya. Lihat. Didikan beliau bagaimana hasilnya? Jadi apa enggak? Ketika jadi berarti dia min ulama'il akhirat. Jadi lihat hasilnya kalau jadi yamin ulama il akhirat jangan dijauhkan dekat dekat sedekat-dekatnya insyaallah nanti kita akan kebahagiaan begitu yakin itu alladzina <tuh> orang-orang yang aksudu maksud mereka minal ilmi daripada ilmu ni ulama su tana umu biddunya yaitu orang yang bersenang-senang dengan dunia wa tawassulu dan sampai kepada ilal jahi pangkat wal manzilah kedudukan 'inda ahliha di sisi ahlinya yang dicari itu jadi ni orang ulama dipanggil kiai ilmunya banyak tapi yang dikejar apa atana At tanaum bersenang-senang Duitnya banyak, harta berlimpah Bayarannya banyak Na'udzubillah, semua minzadik. Berlindung dari yang demikian Berlindung kita dari yang demikian Ya, lalu dikemas dengan ayat Al-Qur'an ya. Nauzubillah. Summa nauzubillah min Lalu dibela jangan suzon sama orang. Innalillahi. Astagfirullahalazim, Di zaman sekarang udah kayak begitu. Ya, tapi hemat saya biar mereka kayak begitu, kita jangan. Ya, sudah ya. Kita jangan ya. Kita jangan mencela mereka ya. Kita maksudnya kita jangan tunjuk siapa. Kita ya yang seperti itu kita nggak mau. Kita seperti ini berusaha Qala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Iya Inna asyaddan nasi Sesungguhnya Or, ya, eh, inna asyadan nasi azaban Sesungguhnya Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat Alimun orang alim Na'udzubillah Alimun itu mufrad, jamaknya ulama gitu. Jadi alimun itu mufrad, jamaknya ulama. Jadi yang paling keras nanti pada hari kiamat siksaannya ulama lam yanfa'hu bi'ilmihi, yang Allah enggak beri manfaat kepadanya ilmunya. Punya ilmu maksiat mulu. punya ilmu jauh dari Allah punya ilmu tapi enggak dipakai naudzubillah sumana auzubillah min zalik astaghfirullahalazim punya ilmu bukan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi makin jauh punya ilmu serakah kepengen punya jabatan dunia naudzubillah tapi kalau dia punya ilmu pengen jabatan dunia niatnya adalah untuk agama Allah kita dukung Ya. kiai jadi presiden bisa boleh enggak kira-kira? Boleh. Presiden tapi ya. Presiden. Bukan yang no bukan. <laughs> presiden. Ya, boleh. Kamu menjadi presiden, ya. Adnan menjadi presiden umum ya. Silakan. <laughs> tapi benar gitu. <laughs> Mau jadi presiden, tapi langsung aja jangan pakai sono antara politik-politik ya di silakan merubah jadi ketika kita pengen masuk untuk merubah untuk mewarnai dengan akhirat silakan tapi kalau umpama kita nggak mampu untuk merubah menjadi akhirat maka kita keluar bukan kita di situ aja nih di zaman sekarang udah seperti ini nah, ini jadi nasihat kita yang sangat tegas alimun yanfa'u Allah nanti pada hari kiamat manusia yang paling keras siksaannya adalah ulama kiai yang ilmunya Allah kagak kasih manfaat nauzubillah summa nauzubillah min udah punya ilmu tapi masih pengen ke sono kemari ke sono kemari yang maksiat kecuali ke sono kemarinya yang diperintahkan oleh Allah yang bagus tapi punya ilmu masih pengen berbuat ini, berbuat itu. udah cukup. Sekarang sudah mulai pemutihan. Sekarang sudah mulai putih. Lillahi ta'ala enggak ada yang lain. Bukan hanya bajunya putih, tapi hatinya juga putih. Berusaha semuanya. Wa anhu dan daripada Nabi SAW, anahu kala beliau bersabda, La yakunul mar'u 'aliman hatta yakuna bi 'ilmihi 'amilan. Tidaklah seseorang itu dikatakan aliman orang alim yakunu bi 'ilmihi 'amilan. Hatta yakuna bi 'ilmihi 'amilan sehingga dia dengan ilmunya mengamalkan baru dikata orang alim. Baru dikatakan orang alim kalau dia mengamalkan ilmu. Belum dikatakan orang alim kalau dia belum mengamalkan ilmunya, ilmunya banyak, ini bisa, no bisa, no bisa, no bisa, no bisa ini bisa, ini bisa, tapi amalnya enggak ada. Malah berbuat maksiat mulu. Mutahattikun, sembrono. Nauzubillah, summa nauzubillah Biarin orang enggak kenal kita, biarin kita enggak terkenal, kita anak bawang di bawah, tapi kita bersyukur kepada Allah, dikasih semangat, dikasih ilmu, dikasih kita mengamalkan ilmu ini orang hebat wali kan ada dua ada yang masyur ada yang master gitu ya <tell> <tell> tapi jangan ngaku jadi wali ya <tell> yang wali kan ada dua ada yang terkenal ada yang enggak terkenal nih jadi kita semangat 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 apa ngamalin ilmu semangat kita walaupun kita orang kecil walaupun kita orang enggak diakui nama orang Walaupun kita disepelein nama orang, walaupun orang enggak mau menengok kepada kita, enggak mau melihat kepada kita, tapi bersyukurlah kepada Allah. Kita diberikan semangat ngamalin ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan semangat ngamalin ilmu dan istiqomah, istiqomah, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.